Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Jejak Hafiz Indonesia. Dan hari ini saya berkunjung di sekolah SD IT Deli Insani yang ada di Tanjung Merawa. Saya akan berjumpa insya Allah dengan seorang anak penghafal Al-Quran yang insya Allah akan memberikan pencerahan, yang insya Allah akan memberikan motivasi untuk kita semua. Untuk itu, yuk ikuti terus perjalanan kami. Nah, pemirsa, kita kali ini sudah bersama ya seorang anak penghafal Al-Qur'an ya yang bernama Fazilah Nahda As-Sa'idah. Beliau adalah siswi kelas 6 SD yang berada atau sekarang lagi belajar di salah sekolah yang ada di Tanjung Merawa, yaitu SD Deli Insani. Oke, langsung aja kita akan ngobrol bareng Nahda. Oke, Kak Nahda, sehat Kak Nahda? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, pemirsa, Kak Nahda ini adalah seorang siswi yang sekarang duduk di kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Hafalannya kalau boleh tahu sudah berapa juz? Sudah 3 juz. 3 juz. Iya. Juz berapa aja? Juz 30, 29, dan juz 1. Juz 1. Berarti sekarang sudah lanjut menghafal ke juz 2. Juz 2. Juz 2 tinggal berapa lembar lagi? Sedikit lagi. Sedikit lagi, berarti sebentar lagi 4 juz. Iya. Masya Allah. Oke, Kak Nahda, mulai ngafal Quran itu dari kapan sih? Dari kelas 1. Kelas 1 sudah mulai ngafal Quran. Di sekolah? Iya. Oh. Terus, kalau ngafal Quran menurut Kak Nahda susah gak sih? Kalau misalnya ada niatnya gak susah, tapi kalau misalnya gak ada niatnya atau gak ada moodnya itu susah. Oke, berarti sebelum menghafal itu harus diniatkan dulu gitu? Iya. Oh, emang niatnya apa? Biasanya pengen jadi apa gitu? Pengen jadi, pengen ngafal 30 juz, pengen jadi guru gitu. Oh, cita-citanya mau jadi guru? Iya. Guru apa? Guru? Guru tahfiz. Tahfiz Quran? Iya. Masya Allah, luar biasa. Oke, jadi kalau boleh tahu Kak Nahda itu biasanya menghafalnya kapan-kapan aja sih? Sehabis maghrib, mau tidur diulang lagi, terus paginya setelah subuh. Itu hafalan baru? Iya. Ngafal. Punya target nggak? Punya. Biasa satu hari targetnya berapa ayat? Atau berapa lembar? Satu hari itu 5 ayat. Kalau itu sedikit, paling sedikit. Paling dikit 5 ayat? Iya. Berarti itu tergantung bisa... surah sih. Tergantung surah. Iya. Kalau mungkin kena surah-surah yang agak susah gitu kayak Al-Mutaffifin itu 5 ayat, tapi kalau misalnya Al-Baqarah itu 2 ayat gitu. Oh, tergantung panjangnya. Iya. Juga gitu. Berarti kalau untuk menyelesaikan satu halaman biasanya berapa hari? Satu halaman itu 2 sampai 3 ayat ini. Oh, gitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti tergantung niat ya. Tapi kan ada kalanya kan kita dapetin beberapa ayat itu kan susah untuk dihafal gitu. Iya. Sampai-sampai kita kayak putus asa. Nah, kalau timbul perasaan kayak putus asa gitu, gimana cara Kak Nahda untuk mengatasinya? Biasanya tuh nyerah dulu sih sebenarnya. Terus nanti
udah ada moodnya lagi, baru ngafal lagi. Insya Allah aku bisa gitu. Oh gitu. Biasa kalau ngafal itu sering ditemani sama Umi atau saya panggilnya Mama ya, Mama ya. Atau Ayah, enggak? Enggak, sendiri. Ngafal sendiri. Ya. Murojaah di? Kalau murojaah? Di rumah. Di rumah. Biasa murojaah sendiri juga? Kadang sendiri, kadang nanti sama kakak. Oh, sama kakak. Ya. Kakaknya ngafal Quran juga? Iya. Udah hafiz 30 juz, kakaknya belum? Belum. Belum, Masya Allah. Berarti kakak-kakaknya semua ngafal Quran? Iya. Satu rumah ngafal Quran semua? Iya. Masya Allah, luar biasa. Berarti sering saling setor hafalan gitu enggak? Masya Allah. Oke. Biasanya dikasih motivasi apa sih kok mau ngafal Quran? Karena kan mohon maaf nih, bukannya kalau masih kecil nih lebih asik main-main nih ketimbang ngafal Quran. Motivasinya itu kadang mama itu sering bilang, udah nanti ngafal dulu, nanti mama beliin yang adik mau gitu. Oh, gitu. Terus kadang saya, motivasi dari saya sendiri itu insya Allah nanti di akhirat nanti saya bisa membawa mahkota untuk kedua orang tua. Masya Allah. Pernah diiming-imingi jalan-jalan gitu enggak? Iya. Biasanya jalan-jalan kemana sih? Jalan-jalannya kadang ke mana aja sih. Kadang gitu. Tergantung saya maunya. Oh gitu. Insya Allah dituruti kalau mau. Iya. Luar biasa. Ini salah satu juga nih buat pemirsa semua untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran ya. Karena dengan menghafal Al-Quran insya Allah ini salah satu investasi yang sangat luar biasa. Ini tadi salah satu motivasinya adalah bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya nanti di akhirat, luar biasa. Ini cita-cita yang paling mulia nih, luar biasa nih. Oke, kembali lagi Kak Nada. Kak Nada, paling suka baca surah apa sih? Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam? Iya. Oh, berarti di antara para surah yang kita hafal itu, Al-Qalam itu termasuk yang paling mudah dihafal? Iya. Masih ingat nggak kapan terakhir baca apa menghafal surah Al-Qalam itu kapan? Kelas 5. Iya. Dan sampai sekarang masih sering dimuroja Al-Qalamnya? Iya. Luar biasa. Kalau di sekolah biasanya yang membimbing itu siapa? Umi Ani. Umi? Umi Ani. Umi Ani. Selain Umi Ani ada lagi? Umi Suri. Buya Habibi. Itu aja sih. Oh, Masya Allah. Beliau kalau ngebimbing suka ngasih motivasi juga? Iya. Masya Allah. Oke, kalau gitu nanti pengen jumpa juga nih sama para pembimbingnya. Dan juga ini kebetulan insya Allah hari ini orang tua dari Hafiz kita ya, Alhamdulillah sudah hadir. Nanti mungkin kita akan ngobrol juga nanti bareng orang tuanya juga nanti insya Allah. Ya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Halo, nama saya Sila. Menurut saya Nahda itu orangnya baik, menghafal Al-Quran dan juga dia baik hati dan juga dia orangnya rajin. Halo, nama saya Danes. Saya sebagai kawan Nahda. Nahda ini orangnya baik, rajin, dan dia berturut-turut ranking 1. Terima kasih dari saya. Oke pemirsa, kali ini kita sudah bersama orang tua dari Nahda, yaitu Alhamdulillah hari ini bisa datang ibunya untuk berbagi kisah dan pengalaman dalam mendidik anak Hafiz. Baik, ya ibu, sehat ibu? Alhamdulillah, sehat. Oke, ada Ibu Yuli hari ini sudah hadir di sini sebagai orang tua Nahda. Nahda ini berapa bersaudara ibu? Tiga bersaudara. Laki-laki atau perempuan? Perempuan saudara? Semua, Alhamdulillah. Perempuan. Ini paling kecil? Iya. Masya Allah. Tadi Nada saya ajak ngobrol ibu, katanya sering murojaah sama kakak-kakaknya gitu. Kakak-kakaknya juga menghafal Quran semua ibu? Alhamdulillah, yang besar udah 4 juz, yang nomor 2 5 juz. Masya Allah. Ibu, motivasi ibu kenapa sih ibu didik anak-anak ibu untuk menghafal Quran semua? Iya, Alhamdulillah untuk mencintai, lebih cinta lagi dengan Al-Quran. Lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an dan memang biar akhlaknya itu lebih baik lagi. Karena kan gini Bu, mohon maaf ini, biasa kan kalau sekolah-sekolah agama
biayanya agak lebih besar sedikit dibanding dengan di sekolah-sekolah umum gitu. Nah, motivasi yang lainnya ada lagi nggak, Ibu? Ya, biar terjaga itu tadi, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Biar makin solihah. Masya Allah. Oke, Ibu. Untuk mengajak anak-anak ngapal Al-Quran, mau sekolah di bidang agama, itu sebenarnya sulit nggak? Ya, sebenarnya kita hanya mengarahkan dan mereka yang menjalaninya. Kalau kita tanya, mau di mana sekolahnya? Mereka bilang di sini, ya udah, karena kan juga mereka yang menjalani. Oh, Ibu, kan anak-anak itu kan masanya bermain biasanya, iya, kan? Nah, biasanya Ibu untuk membagi waktu si Nahda ini gimana, Ibu? Karena kan kasihan juga kalau suruh belajar. Mana ya? Karena pulangnya pun juga udah sore, pulang sekolah itu langsung ngaji. Langsung ngaji baru pulang ke rumah. Tapi nggak pernah ngeluh gitu Nada? Alhamdulillah nggak, karena udah terbiasa. Udah terbiasa. Nada nggak pernah iri lihat teman-teman yang mungkin pulang sekolah main, malam main lagi, ngeluyur lagi. Nggak pernah iri? Nggak. Nggak pernah ya? Oh, lebih suka ngapal lagi di rumah, iya, belajar. Justru saya punya kawan itu ada yang sampai 6 juz, 7 juz gitu. Jadi saya pengen ngelomba. Termotivasi. Oh, motivasi juga. Masya Allah. Jadi nggak? Ketika lihat awannya lebih banyak justru bukan iri, melainkan bukan, harus bisa dikejar. Iya. Masya Allah. Ibu katanya sering dikasih iming-iming gitu, kalau bisa hafal nanti diajak jalan-jalan. Bener Ibu ya? Iya. Biasanya kalau permintaan Nahda apa sih? Ya sering ngajak berenang atau jalan-jalan gitu. Oh gitu. Jalan-jalannya kemana? Jauh nggak Ibu? Walaupun hanya keliling-keliling aja gitu, pokoknya keluar gitu dari rumah, oh, biar nggak jenuh. Oh, ini ada jalan-jalan. Iya. Kalau jalan-jalan lebih suka kemana biasanya? Paling suka kali itu berenang sih. Oh, berenang. Iya. Jago berenang? Enggak. Berarti lebih suka mandi-mandi di kolam. Iya. Masya Allah. Nada, hari ini kesempatan buat Nada ucapin terima kasih kepada mamanya yang selama ini mendidik Nada, yang selama ini mungkin telah berjuang untuk cari uang untuk biaya sekolah Nada, kebutuhan Nada. Kira-kira perjuangan mama yang selama ini mungkin jualan sampai malam, pulang pagi, apa yang ingin Nada ucapkan sama mama? Terima kasih mama udah ngelahirin adek, udah ngejaga adek sampai sekarang. Semoga mama sehat-sehat selalu. Amin. Bisa dipeluk mamanya. Ibu, memiliki anak yang soleha itu adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Tapi Allah semua yang membolak-balikkan, iya, kita hanya bisa berdoa. Ibu, ada nggak nasihat-nasihat untuk Nada supaya Nada ini bisa kuat untuk terus istiqomah menghafal Quran, untuk bisa menjadi anak yang soleha? Ya hanya berdoa, doa dari orang tua lah. Ya Allah, mudahkanlah anakku dalam menghafal Al-Quran, dalam mempelajari pelajaran di sekolah. Berikanlah kemudahan agar apa yang dicita-citakannya tercapai. Cita-cita tercapai. Nah, ada cita-cita tadi ingin jadi? Hafiz. Guru. Guru Tahfiz. Insyaallah, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan ya, waktunya di sini untuk bisa berbagi cerita kepada kami. Harapannya Ibu, tayangan kita hari ini bisa ditonton masyarakat seluruh Indonesia dan menjadi motivasi buat para orang tua agar bisa mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak penghafal Al-Quran, mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleha dan soleh semua. Amin, amin. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol bareng ya seorang guru yang senantiasa mendidik Nada. Dan juga nanti akan kita dengarkan bagaimana sebenarnya bacaan Al-Quran dari Nada. Dan tentunya kita akan tes hafalan Qur'annya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jejak Hafiz Inggris. Mm-hmm.
Oke, pemirsa, kita kembali lagi masih di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Nahda, salah seorang anak penghafal Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Ya, masih di usia SD kita biasanya masih sibuk bermain. Namun beda dengan ya anak-anak yang ada di sekolah SD ya Dewi Insani, ini sangat luar biasa. Di luar permainan tentunya ada hafalan yang terus dijaga oleh para guru-guru untuk menjaga kualitas sekolahnya. Oke, hari ini bersama sang guru yang senantiasa mendidik dan mengarahkan Nahda, ada Umi Suri. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, udah lama ya ngajar di SD? Alhamdulillah udah sekitar 13 tahun. Wah, sudah berpengalaman tentunya, Masya Allah. Iya, Umi, ini kan ngajari anak-anak ini yang ya hobinya bermain, diajak belajar pasti main juga. Iya, pasti, Pak. Iya, sebenarnya susah nggak sih ini? Iya, unik sih, unik. Iya, kenapa? Karena memang kita ingat masa kecil kita dulu seperti apa. Ya, begitulah mungkin kita mengenal jiwa anak-anak supaya kita tetap bermain tapi tetap cinta sama Al-Qur'an. Ya, sayang sekali kita kan banyak anak berinteraksi dengan HP, dengan gadget, tapi dengan Al-Qur'an jangan hilang gitu ya. Inilah mungkin salah satu program unggulan kita untuk mengikatkan hati, mengikatkan hati anak-anak itu untuk belajar Al-Qur'an mungkin dengan metode yang beragam. Artinya setiap anak itu perlakuannya berbeda-beda. Berbeda. Artinya ada yang mungkin dia sambil main tapi menghafal juga. Ya, mungkin dengan ada talaki. Ada yang dia modelnya mendengarkan audio ya dari HP dari uminya gitu ya. Kan belajar di rumah sendiri kemudian kita mereka setoran dengan kita. Kemudian dengan mungkin dia dengan menulis hafalannya mungkin dia lebih menulis dia lebih lengket ya bisa hafal gitu. Jadi insyaallah alhamdulillah memang karakter dari kelas 1 sampai kelas 6 berbeda. Kenapa kelas 1 sampai kelas 3 itu kan masa anak-anak. Masanya mungkin belum pandai belajar sendiri, masih diajak, dituntun dengan orang tua dan guru. Nah, kalau untuk Nahda sendiri, menurut Umi, bagaimana kualitas hafalannya, bacaannya? Iya, alhamdulillah nih Nahda termasuk anak yang istimewa, ya. Dari kelas awal juga udah menunjukkan bibit dia untuk membaca hafalan yang bagus. Pertama mungkin dari tahsinnya, cara membacanya tuh dari yang lain tuh sudah lumayan bagus tajwidnya. Kemudian hafalan dia suka cepat ya, cepat menghafal. Kalau setoran itu, kuali setoran itu kadang kalau masih awal satu sekali satu surah, sekali hafal satu surah gitu Masya Allah. Kalau menghafalnya setiap hari nih setorannya? Kalau dari sekolah kita berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Tapi kalau hafalannya itu setoran dengan hafalan itu seminggu tiga kali, empat kali. Yang selebihnya yang dua kalinya itu tahsin, membaca, belajar membaca Al-Quran. Oke, Umi, mungkin para pemirsa penasaran sih untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nahda. Mungkin Nahda boleh dibacakan beberapa ayatnya dari Al-Qur'an. Ya, mungkin di juz 30 aja yang agak sedikit lancar bisa dibacakan. Mungkin surah apa? An-Naba ya? Boleh. Oke, surah An-Naba. Silakan Nahda dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Oke, cukup, Masya Allah, luar biasa. Ya, bacaan yang luar biasa, Mi. Untuk membimbing seperti ini, apakah di sekolah itu dengan satu nada atau bagaimana? Ya, saat ini kita memang di nadanya itu masih beragam. Tapi kita sedang mencoba satu nada yaitu nada nahawan. Dan itu masih percobaan supaya menyimak bahwa kita ambil saat ini enaknya anak-anak di mana. Gitu. Dan kita mencoba mengobservasi anak-anak itu bacaan nada yang mana yang bacaannya itu sesuai dengan tajwidnya gitu. Kadang ada nada tapi tajwidnya mungkin nggak sesuai gitu ya. Jadi
enak di nadanya tapi nggak enak di bacaan. Jadi kita mau coba untuk yang di nada yang saat ini yang metode Umi yang masih mudah diingat sama anak-anak. Masya gitu. Allah. Ini boleh nggak Umi kita tes hafalan Al-Qur'annya? Baik ya. Kita tes. Yang anak-anak juz 29 ya. Boleh dites? Iya. Oke, silakan. Ini ya surah Al-Qalam ya. Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma ata bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Oke, surah Al-Qalam juz 29. Oke, betul Mi ya? Iya. Oke, Mi, satu lagi Mi boleh dites? Oke, silakan Mi yang dites. Wasabihati sabahah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassabihati sabha, fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra, yawma tarjufu rawajifah, tatba'uha rawadifah, qulubun yawma idhin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna ainna lamarduduna fil hafirah. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ini surah An-Nazi'at. Oke, mungkin terakhir ya dari Umi mungkin nih singkat aja Mi karena waktu kita sudah habis. Mungkin motivasinya, nasihatnya kepada seluruh pemirsa yang nonton kita hari ini agar mendidik anaknya ya untuk mempersiapkan generasi Al-Qur'an berikutnya. Iya. Silakan Mi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semuanya pemirsa. Buat kita tantangan orang tua zaman sekarang adalah gadget. Mari kita perkenalkan Al-Qur'an dengan anak-anak sedini mungkin supaya kita tidak jauh anak-anak itu dari Al-Qur'an. Gunakan Al-Qur'an juga seperti HP, bahwa setiap hari digunakan dan setiap hari dibaca. Walaupun satu hari satu ayat, satu hari satu huruf, kenalkan sejak dini supaya anak-anak tumbuh cinta kepada Al-Qur'an. Baik, untuk ibu-ibu muda semuanya, ya tantangannya adalah zaman now ya, Al-Qur'an dan HP. Jangan menyerah karena memang mendidik anak itu adalah unik, tapi kita penuh ada sensasi, ada seni untuk mendidik anak supaya tetap menjadi cinta Al-Qur'an. Kenalkan sejak dini dan pilihlah sekolah-sekolah yang mengajarkan cinta Al-Qur'an. Oke, terima kasih. Masya Allah Mi, jazakallahu khairan. Makasih juga buat Nahda udah berbagi pengalaman dalam menghafal Al-Qur'an kepada kita semua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua. Semoga ya tayangan ini menjadi motivasi buat kita semua yang menyaksikan. Bagi Anda yang seorang orang tua, hendaklah didik anak Anda untuk cinta terhadap Al-Qur'an. Dan semoga menjadi motivasi buat adik-adik semua untuk menjadi anak-anak penghafal Al-Qur'an. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.